ujian tahun SPM part yang ketiga. Okey, sebelum pena rancak menulis, aku nak terangkan aku ni ambil SPM pada usia yang agak lewat lah, lewat setahun. Sebab dulu aku tahfiz kan. Dan aku ambil SPM ni secara fast track, iaitu pembelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu aku belajar dalam tempoh setahun je, ataupun lebih tepat 10 bulan je. Cara pembelajaran kami ni ala-ala universiti, tapi jadual kami padat dari pukul 8 pagi sampai 2.30 petang. Lepas tu 3.30 sampai pukul 5. Dan kelas malam pula daripada pukul 8 malam sampai 10 malam. Dan kelas kami 7 hari seminggu. Okay, nanti aku akan ceritakanlah pengalaman belajar SPM ni. Sekarang aku nak sambung kisah ni dulu. So, atuk tu tanya pada aku mengenai satu benda yang membuatkan aku terkejut. Okay, dia buat dalam bentuk dialog. Assalamualaikum, Ju. Kamu baik ke tu, Ju? Waalaikumsalam, tu. Alhamdulillah, saya okey. Kenapa atuk tengok ada benda ikut kamu dari tadi? Kamu kena sihir, ya? Sebab atuk nampak banyak ikut kamu. Untuk seketika aku terkejut, macam mana atuk ni boleh tahu apa yang sedang terjadi ni kan? Kemudian aku ceritalah sedikit kisah aku ni pada atuk tu. Dan atuk tersebut minta izin aku untuk menyentuh tubuh aku dan periksa keadaan aku. Aku percaya atuk tu sebab aku nampak dia macam orang yang berilmu lah. Walaupun aku tak pernah nampak dia sebelum ni. Dia baca beberapa potongan ayat Al-Quran dan aku tahu surah tu dan ayatnya. Kemudian atuk tu berkata padaku, kamu sekeluarga ni terkena sihir perniagaan tetapi tuannya lebih kepada nak sengsarakan keluarga. Itulah katanya ya. Aku percaya lagi dengan atuk tu sebab ayat yang dia baca tu memang aku yakin itu ayat Quran. Ya, antaranya potongan surah Al-Baqarah dan surah Jin yang lebih pada memanggil benda gaib. Dan atuk tu cakap lagi pada aku, oh, benda ni duduk dekat tulang belikat kamu dan sendi kamu. Dekat mata kamu pun ada. Mesti Cu ada nampak benda-benda ni kan? Okay, sambil dia bercakap tu, dia menyentuh sendi, tulang belikat dan mata aku. Sambil membaca lagi ayat Quran, dia berzikir. Kemudian dia minta izin aku untuk membersihkan kesan sihir yang ada pada keluarga aku yang lain melalui diri aku. Dan aku muntah, tapi muntah angin lah. Dan masa tu juga aku dapat rasa macam ada sesuatu yang keluar. Pendek cerita, lepas habis dia bagi tahu tentang buhulan tersebut. Dia kata ada dua di rumah dan satu di kedai. Yang di kedai katanya di belakang kedai dalam pasu bunga. Dekat rumah pula ada satu di bawah pokok kelapa dan satu lagi di rumah kecil. Aku pelik, rumah kecil tu rumah apa kan? Kemudian atuk tu bagi nasihat pada aku yang cukup mendalam. Dia kata, Ju, kamu ni dah baik dah menghafaz Quran, tapi jagalah ayatnya. Mata tu tolong jaga, jangan tengok yang haram walaupun tidak sengaja. Dan subuh jangan lambat. Aku tergamam sebab semua yang dikatakan tu benar. Dan aku tahu yang boleh melihat isi hati ni ilmu kasyaf. Ramai tuan guru memang adalah ilmu ni. Kemudian aku balik ke rumah dan benar apa kata atuk tu. Buhulan tu timbul dengan ada kesan kena korek. Bukan dengan cangkul tapi macam kena korek dengan tangan. Dan terlintas pada fikiran aku, rumah kecil tu adalah rumah kucing. So aku pergi periksa dan ya, ada buhulan berwarna kuning digantung macam mainan kucing. Patutlah bila aku letak kucing dalam sangkar, kucing tu mengiau sangat kuat. Aku panggil ayah aku dan ayah aku telefon ustaz yang sepatutnya datang pada esok hari untuk datang pada malam tu juga. Ustaz tersebut mengambil buhulan tu dan membakarnya. Kemudian kami terus ke kedai dan jumpa satu lagi buhulan di belakang kedai. Dan ustaz tersebut bakar jugalah. Okay, yang ini yang ustaz lain ya. Lepas semua operasi membakar tu, ustaz tersebut ada baca ayat ruqyah untuk melihat kalau ada lagi sihir di dalam tubuh kami sekeluarga. Ustaz tersebut cakap dah tak ada dah sihir ataupun bisanya yang tertinggal dalam tubuh kami. Dan dia kata alhamdulillah, mungkin sebab kami bersabar dengan ujian ni, jadi Allah batalkan sihir tersebut. Tapi aku tersengihlah sebab bukan macam tu yang terjadi sebenarnya kan. Cerita ni pun aku tak cerita pada keluarga aku sebab tak semua orang akan percaya benda yang aku lakukan ni. Dan keluarga aku pun jenis yang tak percaya benda-benda di luar pemikiran. Okay, pengajaran yang aku nak bawakan di sini ialah seburuk mana pun kita, seteruk apa pun kita, jangan pernah menyerah dan jadikanlah Allah itu yang pertama untuk kita ceritakan setiap masalah kita. Sebab Allah lah yang menurunkan masalah tersebut pada kita. InsyaAllah. Sekian cerita dari Amir.